2018 ataupun 2017 ada orang dakwa masuk dalam makam Rasulullah. Kemudian membuat mukaranah pula. Dia buat perbezaan pula antara demo-demo ni yang pergi ziarah makam Rasulullah, orang lelaki ziarah masuk dalam melalui bab salam, keluar babul baqi, yang beri salam pada Rasulullah, dia kata tak sampai direct. Ni dakwaan Najib. Tak sampai direct kepada Rasulullah, kata dia. Sedangkan hadis kata sampai, Nabi jawab salam. Okey. Kemudian dia kata yang sampai direct adalah yang orang macam aku yang masuk dalam makam. Dia tak masuk dalam makam. Perdana Menteri Malaysia tak masuk dalam makam Rasulullah tu. Sebab ada dinding, kau panjat kat mana? Atas pun tutup. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab tarikh, antaranya kitab Wafa'ul Wafa' ini, di dalam dua bahagian dinding itu tadi ada satu kubah. Kubah hijau yang kita nampak daripada masjid itu, itu kubah hijau yang dulunya berwarna putih. Tetapi di makam Rasulullah itu ada satu kubah yang lain. Yang kita tak nampak, kubahnya kecil. Ini dalam tertulis dalam kitab Wafa'ul Wafa' bi akhbari daril mustafan oleh Imam As-Samhudi. Jadi tuan-tuan, dakwaan aku masuk makam Rasulullah, kemudian aku bagi salam direct sampai kepada Rasulullah, mu bagi salam kat luar sana tak direct sampai kepada Rasulullah, ini dakwaan yang batil. Kenapa para mufti senyap? Kenapa orang agama senyap? Makan nasi, makan sampul, makan duit. Mana kamu semua? Kenapa membisu dalam hal kebatilan ini? Dakwaan aku masuk makam Rasulullah oleh Perdana Menteri ini, dakwaan yang tidak benar sama sekali. Dia masuk ke mana? Dinding, ada dua lapisan dinding yang tak ada pintu. Yang dia masuk adalah hujrah Fatimah. Bilik Fatimah yang melalui mihrab Fatimah. Yang VIP-VIP kita lah. Kita pernah bawa VIP pun. VIP-VIP memang masuk dekat situ pun. Yang ada pintu tertutup tu memang kunci yang dipegang oleh penjaganya. Tapi bukan masuk dalam makam seperti mana dakwaan Perdana Menteri ni. Ini Perdana Menteri yang telah menipu kita. Bukan saja pada isu yang berkaitan dengan ekonomi. Saya tidak mahu bicara tentang ekonomi sangat. Kerana biarlah orang lain yang membicarakan tentang ekonomi. Tapi dengan kau mendakwa bahawa Nabi, kau beri salam sampai direct pada Nabi tanpa perantaraan, orang lain bagi salam kat luar sana, kat makam Rasulullah, oh tak sampai direct tapi melalui malaikat, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis